Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya mau mengunduh telurnya burung puter yang sudah seminggu lebih ini nggak ada gambaran mau menetas. Kemarin soalnya sudah saya cek telurnya itu masih kuning, masih pudar. Jadi kali ini mau saya panen lagi yang rencananya itu mau saya tetasin tapi warnanya kuning, guys. Nah ini coba nanti kita cek masuk ke dalam sekalian dipanen. Nah ini lagi dua tarangan yang akan dipanen. Nah ini wadahnya, guys. Oke, tak masuk dulu. Oke, tak masuk dulu. Ini suasananya sore, jadi agak gelap teman-teman. Nah ini yang mau dipanen, yang ini sama yang di tarangan sana itu. Nah itu, oke, dari sana aja biar jelas nanti. Kita ke sana dulu. Nah ini, guys. Tapi nanti kita cek dulu sama di tarangan itu. Nah itu di atas bebatuan itu udah berapa periode nih, guys, saya panen ini udah 3 kali panen nih. Nah ini masih kuning nih, telurnya ini telurnya kuning teman-teman. Nanti kita cek aja di luar, udah 1 minggu lebih nih usianya. Waktu diangkremin nggak ada gambaran, guys, semua gagal karena ya yang di kandang koloni ini puter betina semua yang sudah saya jelasin di video sebelumnya itu. Karena ini bisa bertelur, semua telurnya puter betina sesama betina, jadi kalau diangkremin tuh nggak akan menetas. Jadi ya dipanen, ini sudah 1 minggu lebih teman-teman. Nah ini sudah 1 minggu lebih, satu tarangan isinya 4 ini sudah kosong karena jantannya sebagian itu puter jantannya sudah diminta-minta sama orang. Yang ada hanya puter betina tok yang di kandang koloni, tapi di sini sekarang tinggal 4 ekor karena sebagian sudah diminta-minta itu sama orang. Dulunya banyak teman-teman di sini sekitar 15 lebih. Nah ini lagi kita panen, guys. Nah ini masih kuning nih. Kalau berhasil menetas atau mau menetas ini biasanya warnanya gelap nih, pucet warna putihnya. Dan ini hanya 2 ini di tarangan ini. Nah ini, guys, hasilnya kita cek aja di luar nanti pakai bantuan lampu senter. Oke, mari kita cek telurnya. Ini tadi hasil unduan dari kandang koloni, ada berapa ini, 6, dan ini saya ada di dalam ruangan teman-teman, ada di ruangan gelap agar nantinya kalau mau di senter pakai lampu senter ini biar tembus. Dan ini mungkin suaranya agak gaung karena ada di dalam ruangan gelap. Oke, saya matiin dulu lampu ini, kamera. Kita cek satu per satu. Nah kalau seperti ini nanti kan bisa tembus. Duh, terlalu. Nah ini guys, nah ini gagal tuh, kuning warnanya kuning, guys. Tuh menandakan berarti gagal menetas.
Nah, ini kuning. Gagal nih, teman-teman. Tuh, kuning. Udah 1 minggu lebih ini. Nih, kuning. Kuning, guys. Panen ini. Cuman ini nanti nggak tahu diapain nih. Karena udah diangkremin. Tuh, kuning. Kuning semua, guys. Yang seharusnya warnanya itu gelap hitam kalau memang berhasil menetas. Tuh, gagal, guys. Bangkrut, guys. Bangkrut. Nah, ini kuning. Semua kuning nih. Pokoknya bangkrut, pokoknya. Bangkrut, guys. Oke. Sudah jelas. Sudah jelas kelihatan kuning telurnya. Karena ya ini, teman-teman. Apa namanya? Sebagian puternya itu ada yang diminta-minta saudara yang jantan-jantan itu. Jadi sebagian yang di kandang koloni, ya enggak sebagian, semuanya itu betina semua. Sampai kemarin hari itu si John Gameplay, si Johnny and the Gang turun tangan untuk saya jodohin ke puter satunya. Dan ini mungkin mau banting setir nanti, atau mau memelihara apa nanti di kandang koloni, mau saya ganti kalau gini terus. Karena ya telurnya betina sesama betina. Oke lah, cukup, teman-teman. Panen lagi nih. Yang kemarin hari itu yang panen banyak. Panen berapa itu? 10 yang video sebelumnya, di video sebelumnya itu. Panen-panen terus, guys. Oke. Mantap, guys. Bangkrut, guys. Cuman ya alhamdulillah lah, bersyukur. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu video burung puter yang ada di kandang koloni. Dan ini mungkin nanti mau saya ganti, yang di kandang koloni mau saya ganti peliharaan mungkin, karena sudah nggak bisa diterusin. Karena ya ini, di kandang koloni ini puternya betina semua, jadi telurnya itu hasil dari puter betina sesama betina. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video dari kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.